Pagi-pagi dandan cantik sudah wangi, tinggal menunggu Arjunaku pulang. Lah kan panjang umur itu pasti Arjunaku pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sebentar. Wah, Bapak sudah pulang. Ayo Pak, kita ke dalam yuk. Ayo, Bapak capek banget nih Mami. Tapi sebelum istirahat, sarapan dulu ya Pak. Oke Mami, bikinin masakan yang enak ya Mami. Pastinya dong, Mami nanti mau bikinin semur jengkol kesukaannya Bapak dan Putri. Tapi sekarang tak masakin dulu yang instan ya Pak. Yang penting Bapak sarapan dulu. Oke, siap Mami cantik. Ih, Bapak bisa aja. Mami tuh memang cantik toh, Pak. Ya udah, tak masakin dulu ya, Pak. Tak ambilin makanan dulu. Eng stasiun balapan, kudo seleseng dadi kenangan. Aku karo Bapak. Wah, Mami masih ingat ya waktu kita di Solo itu. Ya masih toh Pak, itu kan kenang-kenangan kita dulu. Tapi suaramu tetap jos, mantep ya Mami. Bapak bisa saja. Gimana Pak, enak enggak burgernya? Itu spesial loh buat Bapak. Ya pastinya enak dong Mami, Mami kan pinter banget masak. Oh iya, Putri di mana nih Putri? Anak Bapak yang paling cantik itu, Putri di mana nih? Paling masih siap-siap Pak, mau berangkat sekolah. Tak panggilin dulu ya Pak, takutnya terlambat tuh kalau nggak dipanggil. Wah, anak Bapak makin cantik aja. Ayo sarapan dulu, belum sarapan kan Putri? Putri sarapan nanti aja Pak, di kantin. Ini udah terlambat, tapi Putri mau nagih nih janjinya Bapak kemarin. Katanya Putri mau dibeliin topi baru. Aduh, kok Bapak lupa ya? Tapi beong, nih topinya nih, ayo dicoba yuk. Ini juga Bapak beliin baju sama celana nih buat Putri. Wah asik, dibeliin oleh-oleh banyak banget. Terima kasih ya Bapak, ku coba dulu ya Pak. Wah ini bagus banget Pak, Putri belum punya nih topi baling-baling bambu seperti Doraemon itu Pak. Tapi ingat ya, itu cuma topi seperti Doraemon, nggak bisa terbang beneran lo ya. Iya Bapak, sekarang Putri pamit dulu, Putri mau ke sekolah dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya Putri. Iya Bapak. Halo teman-teman, yuk kita berangkat ke sekolah bareng yuk. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Oke anak-anak, ini ada pengumuman penting. Ini berita dari salah satu teman kalian yang bernama Elsa. Jadi salah satu keluarganya yang ada di kampung telah meninggal karena COVID.
Jadi Elsa pun mau cuti sekolah untuk beberapa bulan ini dan akan pindah ke kampung untuk sementara waktu. Elsa, ya ampun, kasihan banget sih Elsa. Tapi kenapa Elsa harus pindah ke kampung, Pak Guru? Aduh, ku sedih deh, teman-teman. Tapi kenapa kamu harus sedih, Putri? Kan Elsa selalu jahat sama kamu. Tapi kan dia tetap teman aku. Ya udah, nanti ku mau ke rumahnya aja deh, teman-teman. Ya udah, supaya kamu nggak sedih lagi, gimana kalau kita main, Putri? Yuk, kita main ke arcade yuk, Putri. Ya udah deh, yuk kita ke arcade, teman-teman. Nanti sepulang dari main, ku mau langsung ke rumahnya Elsa. Duh, aku sedih banget nih. Salah satu keluargaku ada yang meninggal karena COVID. Ku harus pulang dan ku harus cuti dari sekolah. Ku harus meninggalkan teman-teman di sini. Rasanya sedih deh. Apalagi sama Putri, sering banget ku gangguin. Ku jadi merasa bersalah, mau minta maaf, tapi ku gengsi. Duh, gimana?
Siapa tuh? Tumben banget ada tamu ke rumahku. Putri, ngapain kamu kesini? Ku tadi dengar dari Pak Guru kalau kamu mau cuti sekolah ya Elsa, dan ada salah satu keluargamu yang meninggal karena COVID. Ku turut berduka cita ya Elsa. Iya, terima kasih. Tapi ngapain kamu sok peduli sama aku, Putri? Ku kan sering jahilin kamu, sering gangguin kamu tiap hari. Terus ngapain kamu kesini? Sok-sokan peduli sama aku. Gimana pun kamu tuh tetap jadi temanku, Elsa. Tapi please, kabulkan permintaanku ini. Kamu jangan sampai cuti sekolah ya, Elsa. Loh, emang kenapa? Ku kan cuma cuti sekolah beberapa bulan aja. Kamu ngapain ngelarang-larang, Putri? Bukan begitu, Elsa. Nanti tuh kamu akan ketinggalan banyak pelajaran dan kamu bisa tinggal kelas, Elsa. Udah, keputusanku sudah bulat. Ku mau cuti sekolah dan ku mau ke kampung. Kasian keluargaku di kampung, tahu, Putri. Udah, ku mau pulang dulu. Bye-bye, Putri. Jangan pergi, Elsa. Elsa, jangan pergi. Walaupun kamu sering jahat sama aku, tapi kamu tetap temanku, Elsa.